Sementara itu, Dispersip Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan kepada media dengan pemberitaan terbaik yang telah mendukung kegiatan Dispersip dalam meningkatkan budaya literasi membaca masyarakat. Pesatnya kemajuan inovasi serta gagasan lewat program kerja bagi meningkatkan budaya literasi atau membaca serta promosi keberadaan perpustakaan sebagai sarana pusat informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan. Ternyata ini semua tidak lepas dari peran serta media, baik media cetak, elektronik maupun online dalam mendukung tugas dan fungsi Dispersip melalui pemberitaan yang dilakukan. Sebagai bentuk apresiasi, Dispersip Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan berupa sertifikat kepada media dengan pemberitaan terbaik dalam meningkatkan budaya literasi membaca masyarakat. Ada dua kategori penghargaan yang diberikan, di antaranya kategori pemberitaan media berita online terbaik diberikan kepada banjarmasinpos.co.id, abdipersada.fm.co.id, dan jejakrekam.com. Sedangkan untuk kategori pemberitaan media berita cetak terbaik diberikan kepada Radar Banjarmasin, Banjarmasin Pos, dan Mata Banua. Kami ingin menjalin keakraban bersama teman-teman media cetak maupun elektronik. Mengingat peran teman-teman media cetak maupun elektronik ini sangat besar terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Karena sebagus apapun program kami, apalah artinya jika tanpa didukung oleh teman-teman media, pasti tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Paling-paling juga laporan saya ke pimpinan kan yang tahu. Nah, dengan adanya pemberitaan teman-teman media, semua masyarakat bisa tahu kegiatan yang kami laksanakan. Jadi hanya ini ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan media cetak dan elektronik yang sudah all out mensupport kegiatan kami. Diakui melalui pemberitaan yang dilakukan media, semua program Dispersip Kalsel ternyata mampu tersampaikan kepada masyarakat luas hingga Dispersip Kalsel berhasil meraih berbagai penghargaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Erwin Yudhanwari, Banjar TV.